ziarah. Memang saya tujukan ziarah ini pertama kepada ulama-ulama yang mengkaji beberapa kitab-kitab salaf di majelis yang beliau-beliau ini mengkaji kitab-kitab salaf. Yang kedua juga saya ikut dalam taklim beliau gitu maksudnya. Artinya minimal kalau seorang murid berziarah kepada gurunya itu kan akan lebih nikmat lagi. Mudah-mudahan niat kita ziarah ke beberapa ulama-ulama dan para habaib. Yang pertama adalah titik kita, yang pertama adalah ke Mualim Syafi Azami di Kampung Dukuh Belama. Kita niatin mudah-mudahan keberkahan ilmu yang kita dapati, kita cari, pun beliau akan memberikan keberkahan ridhonya untuk kita semuanya. Yang kedua dari situ kepada Mufti Betawi yang lahir tahun 1800 sekian dan wafat pada usia 93 tahun, dan banyak buku-buku terjemahan Arab Melayu yang beliau terjemahkan namanya Al-Habib Usman bin Yahya. Nanti yang tahu tempat kesana itu nanti kan ada beberapa teman-teman yang sudah survei. Kemudian berikutnya juga langsung kita akan putar ke Kalibata, satu area tapi tiga yang kita ziarahin, pertama Habib Kunjung, Musin Al-Haddad tidak masalah, kemudian Al-Habib Ali bin Atam Al-Sagab, juga ulama kitab juga, dan Habib Munzir Al-Musawa juga termasuk ulama kitab juga. Untuk pagi ini, untuk tahun ini, untuk mukadimah tahun ini, kita ziarah ke ulama-ulama kita dulu. Mudah-mudahan dari sini Allah berikan kita kemudahan, rizki yang halal. Dan mudah-mudahan saya sudah bilang sama Ustaz Nawfal, mudah-mudahan pulang sini pada daftar untuk umroh. Amin. Ustaz Nawfal. Ya mudah-mudahan dia udah siap ngomong sama saya, Ustaz, pokoknya nanti kita ikhtiarkan lah. Ikhtiarnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ziarah kita, dari mulai ziarah ulama-ulama sampai dengan niat ziarah ke kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidil qabul wa ma'mul sihah wal afiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, rezeki yang halal, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Berbicara tentang ilmu, kita tidak lepas dari jasa-jasa guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Teman-teman kita punya cerita. Kali ini Bang Yas mau mengajak teman-teman kita punya cerita untuk selalu bersyukur. Dengan salah satu cara kita pergi ziarah kubur ke para alim ulama yang sudah meninggal. Karena dengan jasa beliaulah kita hingga kini mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Besar harapan kita dengan kita ziarah kubur ke makam para alim ulama, kita selalu mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat buat di dunia maupun pahala di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman kita punya cerita, Bang Yas sangat berterima kasih khususnya kepada guru saya Kiai Haji Abdul Hai yang sudah mengajak Bang Yas untuk pergi ziarah bersama jamaah Arafah yang lain. Dan Bang Yas juga berterima kasih kepada Kiai Abdul Hai yang sudah memberikan banyak ilmu tanpa bosan-bosan dan tak pernah lelah untuk selalu membimbing Bang Yas
serta jamaah Arafah yang lain. Teman-teman kita punya cerita, Bang Yas juga meminta maaf apabila tayangan ini tidak begitu lengkap dikarenakan Bang Yas menjaga kesakralan beribadah baik dari tahlil dan yang lain-lainnya. Jadi harap maklum ya. Demikian dari Bang Yas, apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Dan banyak sekali kitab-kitab yang beliau yang menulis.
tapi dia nggak pernah mari. Padahal Kuitak Habib Ali bin Al-Abbas itu ngajinya dengan beliau. Lalu bertanya tadi saya ngomong sama sikit, kenapa kok ulama-ulama kok bertanya begitu ramai? Ulama-ulama ditutup banyak oleh Allah supaya nggak menjadi kultus. Khawatir kalau dibuka semua karena beliau, kita pada kemarin mulu, pada minta-minta macam-macam. Ya, banyak orang-orang alim itu memang dia kuburannya yang kayak begini, adem, bersih, dan gak ribet, tersembunyi. Nah, alhamdulillah, dengan iroda dari Allah, saya punya pilih ke situ. Ya, saya cerita sama Ustaz Burhan, Ustaz Rasikin, ternyata ulama-ulama yang alim itu tertutupi karomahnya. Kecuali orang-orang yang tahu, yang pernah ngaji, yang baca sejarah, baca kitab, baru tahu. Oh, ternyata itu ada ulama besar yang kita gak pernah ziarah. Termasuk saya juga nyesel. Kenapa? Coba dari dulu saya kemari. Tapi bukan ada Arafah. Nah, jadi sama-sama. Saya juga baru pertama kemari. Tapi dengar beliau ini dari mulai kecil. Dari mulai sebelum sekolah. Saya mendengar dari orang tua saya cerita tentang masalah Habib Usman bin Yahya. Ya Allah, ternyata baru sekarang kita bisa ziarah. Berarti sebelum kita wafat kita ketemu sama wali-wali Allah. Ini Islam ini gak bisa berkembang tanpa perjuangan ulama-ulama kita. Makanya alhamdulillah kita bisa kesini. Mudah-mudahan saya berharap dan kita berdua sama-sama di tempat yang mulia ini. Kita belum jadi ulama, kita belum menjadi orang-orang yang alim. Kita berharap ya Allah anak kita, kita kan gak tahu kan kita nanti kemana. Kita minta ya Allah kita cucu kita sekolahin yang bisa memperjuangkan hidup kita nanti di akhirat. Nah, kita sih barangkali bapak saudara ya, ngaji di Arafah barangkali mayat kita yang penting gugur kewajiban kita. Dan kita berharap ya Allah dengan kita ziarah kayak begini, kalau bisa foto-foto kita simpan, kita perkenalkan kepada anak cucu kita bahwa ayah, bapak ini pernah ziarah ke orang alim. Ya Allah, dia nanti akan hatinya akan bergerak. Dia juga pengen jadi orang alim. Ya Allah, makanya saya juga bersyukur di awal tahun hijrah ini kita bisa ziarah orang-orang alim. Gak jauh ternyata ya, orang alim gak jauh rumahnya, gak jauh tempatnya. Kan kadang-kadang kita suka lupa ya, yang dekat-dekat kita lupa. Padahal karomahnya orang mana-mana pada kemari, kita orang Jakarta yang tinggal di Jakarta. Karena gak mari, rasa-rasanya kita ini memang ditutupi kita dengan kesibukan dunia. Sehingga kita alhamdulillah dengan izin Allah, ya Masya Allah, kita bisa kemari. Mudah-mudahan kita pulang dari sini ada keberkahan, kesehatan yang terpenting ya Allah. Di sekolah mana mereka, kalau saya belum jadi orang alim, anak-anak saya juga masih belum maksimal, cucu-cucu saya, keturunan saya ya Allah, jadi orang alim yang bisa berikan kegembiraan buat kita di saat kita pulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan ziarah kita ini kabul, hajat kita kabul, Allah terima, dan beliau Habib Usman dan penjagaan seluruh yang ada makbarah di sini, mudah-mudahan pun bisa memberikan kebaikan kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tempat kita dari sini pasar tempat tadi kita dan Habib Muslim Hadad kalau misalnya dan Habib Ali Asyadah dan juga Habib Muslim itu juga orang alim yang masing-masing punya karomah yang tentu saja itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari sama-sama kita kalau mau lihat kuburnya sama-sama mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Ada keberkahan bagi kita semua. Amin. Insyaallah kita jadi orang-orang yang sentiasa bisa mengikuti jalan beliau, sehingga kita bisa lebih dekat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan di awal tahun baru hijriah ini kita berniat untuk lebih giat lagi ibadah kepada Allah. Amin. Kita giat lagi untuk mengaji, belajar, khususnya di Arafah ini. Dan
pada hari ini tentu ziarah kita selesai. Insyaallah nanti semoga kita bisa ziarah lagi. Amin. Tempat yang mungkin akan kita pikirkan. Baik di luar Jakarta, luar Jakarta, ya terpedalam niat kita adalah semakin mahabbah, semakin cinta kepada guru-guru kita. Kita katakan manzaro aliman, maka anna mazaro. Dan siapa yang ziarah kepada orang alim, maka sama dengan ziarah kepada Rasulullah SAW. Al-ulama warasat. Karena ulama itu kuasa Nabi yang meneruskan. Jadi dari ini kita selesai ziarah beberapa tempat. Saya akan terima kasih kepada teman-teman yang punya kendaraan, ya. Ada 7 kendaraan yang kita pakai, 7 armada bahasanya, ya. Ada kurang lebih 34 kalau salah, ya. Kurang mati satu, kurang sehat kali, ya. Mudah-mudahan sehat pada semuanya. Atas nama mengurus apa, terima kasih kepada yang mengamalkan jasa kendaraannya, jasa tenaganya, juga jasa makanan yang bisa dimanfaatkan makan di tengah jalanan, ya. Berarti kita selesai ya, kita pada tahun ini, ya. Mudah-mudahan entah kapan kita bisa jalan lagi. Tapi kita pada sehat semua, ya. Yang kedua adalah saya bersama pribadi dan pengurus apa, kita habisin, kita bersalam-salaman mungkin di perjalanan, mungkin ketidaksopanan, ketidaksantunan bahasa saya mengajak jamaah lalu malu WA saja, tapi alhamdulillah banyak punya waktu semua, ya. Kita bersalam-salaman dan nanti dari sini sudah ada bebas di jalannya gitu, acara bukan acara bebas, ada terus. Di mana pun nih kalau boleh-oleh mana ini? Kita di Jakarta, ya. Tapi tadi ada yang ngomong sih, kata Bang Ino, katanya mafia di Kalibata ada duren gitu. Mantap. Ya Allah, cakep tuh. Ya mau mampir, ya enggak. Kalau kita mampir sahur pulang. Enggak mau katanya dia. Nah, jadi saya mohon maafnya. Hari ini kita ziarah ke kubur guru kita almarhum Al-Habib Abi Al-Asegaf, ya, yang sempat kita dengar ceramah dan mengatakan beliau juga termasuk guru kita Al-Habib Munzir, muda tapi Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan pun kita demikian adanya. Semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah Rasul akan lebih banyak mencintai kita. Amin. Kita bersalam-salaman dari sini, terserah ada yang mau langsung pulang atau mau singgah Bang Ajis, ada gado-gado khas ini, terserah aja, ya. Jadi yang penting di sini selesai dah biar kita. Mudah-mudahan kita niatin jangan bosan, kalau saya WA saya ajak ziarah, ya. Ini kan orang meninggal, nanti kita ziarah kepada orang yang hidup, banyak ulama-ulama kita kan yang perlu kita ziarahi, ya. Mari kita salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.